warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Hijrah ya. Hari ini Dapur Hijrah akan membuat ayam gulung. Gampang banget ya ini buat yang pengen masak apa tapi bingung mau masak apa gitu ya. Sangat simpel bahannya. Di sini saya siapkan 200 gram daging ayam. Saya pilih dagingnya aja. Terus saya ada 3 siung bawang putih, 1 lonjor daun bawang, kulit pangsit yang sudah jadi ya. Sebenarnya bikin sendiri bisa, cuma waktunya kayaknya belum ada waktunya. Ini saya beli yang jadi aja, segini 5 dolar nih, murah banget. 30 biji ada. Terus 1 butir telur, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap wijen, minyak wijen ya. Setengah sendok teh bubuk lada, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula. Ini bikinnya sangat mudah sekali ya, simak sampai selesai. Kita lihat cara buatnya. Ini saya singkirkan dulu. Saya mau iris dulu bawang beserta daun bawangnya ya. Saya iris daun bawangnya. Ini saya iris kecil-kecil. Ini sudah jadi, sudah saya potong. Kemudian saya mau keprek bawang putihnya. Saya keprek, kemudian saya cincang halus. Setelah selesai dicincang, kemudian kita sisihkan ya. Ini daun bawang beserta bawang putihnya tadi. Kita sisihkan dulu, kemudian untuk mencincang ayamnya saya gunakan talenan yang berbeda ya. Kalau yang tadi buat ngiris bumbu, yang ini buat cincang ayamnya. Ayamnya kita cincang sampai halus. Atau boleh juga digiling ya. Ini saya menggunakan talenan ini. Setelah dicincang halus ya. Kemudian kita tumis bersama bumbu. Ini saya pisahkan dulu putih telur dengan kuningnya ya. Yang putih itu nanti tak buat ngerekatin kulit pancirnya, sedangkan yang kuning tak campurin ke tumisan ayam. Kemudian kita tumis bumbunya dulu ya, pakai sedikit minyak. Saya masukkan bawang putihnya. Ada yang suka pakai jahe, boleh ditambahkan sedikit jahe, dicincang halus juga ya. Yang kayak bawangnya bau wangi ya. Kemudian kita masukkan ayamnya. Saya tambahkan di sini garam gula, lada, dan juga kaldu bubuk ya. Masak sampai matang. Di sini saya tambahkan minyak wijen beserta kecapnya tadi ya. Tumis sampai matang. Saya tambahkan daun bawangnya. Saya tambahkan kuning telur yang saya kotak terlebih dahulu ya. Saya kotak
akan saya tuangkan ke atasnya. Masak sampai ayam matang. Saya rekatkan dengan tadi putih telur ya, sambil ditekan-tekan. Ini putih telur buat matikan. Sambil ditekan-tekan ya, biar lengket. Seperti ini bentuknya. Tangannya harus bersih ya, atau boleh juga pakai sarung tangan plastik. Bisa juga dibentuk seperti permen ya. Begitu seterusnya sampai selesai, sampai semua terisi. Dapat segini ya, tinggal goreng. Setelah semua, kemudian kita goreng ya. Makan api sedang cenderung kecil ya, biar gak dekat. Kalau udah kuning ini, kecoklatan anget. Ini tisunya menyerap minyak, boleh juga pakai saringan ya. Seperti ini hasilnya ya. Tinggal memberi saus tomat atau saus sambal.